Hutan mangrove di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur disulap menjadi tempat wisata yang asri. Selain bisa mendatangkan keuntungan, hutan mangrove juga dapat melindungi pantai dari terjangan ombak. Hutan mangrove di bibir pantai Teluk Pangpang, Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Mereka datang bersama keluarga, orang terdekat dan teman untuk melihat keindahan rerimbunan hutan mangrove yang asri dan alami. Cukup dengan tiket Rp5.000, pengunjung bisa menelusuri trek sejauh 1 km mengelilingi lebatnya hutan mangrove seluas 5 hektar. Pengunjung juga bisa naik ke atas panggung untuk melihat hamparan hutan mangrove dan birunya laut Selat Bali. Sini kan hutan mangrove dan masih rimbun dan ada jembatannya. Terus yang paling menarik ini apa sih, Mbak? Ya, bisa jalan-jalan mengelilingi hutan mangrove ini. Terus kalau untuk pantainya seperti apa ini? Pantainya ya bagus. Bagus tidak ya? Iya. Selain bisa dijadikan tempat wisata, hutan mangrove juga berfungsi untuk melindungi pantai dari terjangan ombak dan menetralisir air tawar dari kandungan garam air laut. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.